Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Apang 65 di channel YouTube. Hari ini balik lagi dengan gue goblok panas aja. Sumpah kenapa tuh baru gue pakai. Hari ini gue mau bahas tentang motor yang dititipin ke gue untuk dijualin. Kalian akan menonton episode TPJ alias titip pakai jual, episode ke banyak pokoknya. Gue udah banyak banget episodenya. Dan motor yang ada di depan gue ini adalah Harley Sportster 883 tahun 2003 yang di custom dengan ban dual purpose yang rideability di dalam kotanya itu sangat baik karena gue sudah membuktikan lebih dari 100 km. Jadi motor ini sudah 3 hari bareng gue, ditaruh di rumah gue. Gue udah coba kemana-mana, udah coba ke Puncak, udah coba ke Sukabumi, coba ke Bogor. Pokoknya motor ini dengan kondisi yang sangat bagus ya kan. Untuk teman-teman yang penasaran dengan motor ini, bisa saksikan video berikut. Baju sepeda motorku tanpa rasa ragu. Walau matahari terlihat tersipu malu. Anak Ismaro dan dua adalah petaka. Tetap keras berteriak. La 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 la. Alright Johnny, ini adalah barang ketiga yang dititipkan ke gua dan merupakan Harley Davidson kedua yang pernah masuk di program ini. Ini adalah salah satu Sportster custom terkeren yang pernah gua rasakan. Motor yang memiliki legalitas surat-surat yang dikeluarkan oleh Polda Bali ini benar-benar di custom berkonsepkan unsur kearifan lokal yang sangat tinggi. Motor ini Bali banget. Kenapa Bali banget? Kagak tahu juga sih, itu juga kata yang jual. Cuma yang jelas ketika gue bawa motor ini, gue berasa tuh seperti bli-bli yang sedang beach patrol gitu loh. Jadi gue tuh berasa orang Bali, John. Nyaca, John. Motor ini memiliki basis motor HD Sportster 883 Iron lansiran 2003. Kenapa ngomongnya jadi Bali? Yang dibuat spesial pada perayaan ulang tahun 100 tahun Harley Davidson. Model scrambler yang identik dengan kenakalan pada sektor kaki-kaki juga dipertanggungjawabkan karena sasis yang digunakan masih merupakan rancangan pabrik yang tentunya memiliki konsep keamanan yang sangat baik. Selain itu, untuk menambah unsur maskulin, motor ini dibekali oleh ban matte solar. Maksud saya adalah Matt Zeller bercorakan tujuan ganda alias dual purpose. Selain itu, ada beberapa barang branded yang nyender cantik di motor yang di custom oleh teman-teman dari Raven Garage ini seperti peredam kejut. Au, aku terkejut melihat Ohlins. Velg bercorak emas 24 karat yang diimpor langsung dari negeri Sakura, lalu pada sektor lampu depan disemayatkan lampu anti-mainstream Jeep Ori PIA dan knalpot custom Moon Eyes. Satu hal yang bisa jadi pertimbangan kalian untuk membeli motor ini adalah dengan harga yang cukup efisien, kalian akan mendapatkan motor custom keren dengan legalitas surat lengkap. Selain itu, motor dengan mesin standar ini sangat cocok buat lo yang ngebet berat mau nunggangin Harley Davidson custom. Dan lo nggak perlu khawatir, semua aksesoris original motor ini akan disertakan ketika kita sudah bersalaman deal dengan harga. Semoga motor ini bisa jadi jodoh kalian, John. Jadi di sini ada sebuah breaker yang bisa teman-teman gunakan untuk berselancar. Semoga motor ini bisa menjadi jodoh buat kalian. Motor ini sangat cocok buat teman-teman yang baru-baru main motor atau baru-baru pengen punya Harley. Kalau teman-teman berminat untuk meminang motor ini, bisa segera hubungi saya melalui email atau telepon 24 jam 7 hari insya Allah. Kalau baterainya nggak habis, aneh angkat. Seperti biasa, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe, sudah follow Instagram. Tanpa kehadiran kalian, saya ini bukan siapa-siapa. Dan seperti biasa pesan dari Abang Johnny, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi kedua orang kalian. Johnny izin pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas, John.